Selamat pagi saudara-saudara dikasih Kristus. Mari kita mengawal hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 10 sampai dengan 17. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Setelah Yesus menceritakan perumpamaan tentang seorang penabur, murid-murid bertanya kepadanya, "Mengapa engkau mengajar mereka dengan perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kalian diberi karunia mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi orang-orang lain tidak. Karena barang siapa mempunyai akan diberi lagi, tetapi barang siapa tidak mempunyai, maka apapun yang ada padanya akan diambil. Itulah sebabnya aku mengajar mereka dengan perumpamaan, karena biarpun melihat mereka tidak tahu, dan biarpun mendengar mereka tidak menangkap dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, 'Kalian akan mendengar dan mendengar lagi, namun tidak mengerti. Kalian akan melihat dan melihat lagi, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan matanya melekat tertutup, agar jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik, sehingga kusembuhkan. Akan tetapi berbahagialah mata kalian sebab melihat, berbahagialah telinga kalian sebab mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kalian lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kalian dengar, tetapi tidak mendengarnya.'" Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasih Kristus, tema yang akan kita renungkan hari ini, yang terdalam. Dalam bacaan Injil hari ini, para murid bertanya, mengapa Yesus mengajar dengan menggunakan perumpamaan? Tuhan Yesus berbicara terus terang kepada para murid. Kepada mereka diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Sementara itu kepada yang lain tidak. Ada orang yang mendengar dan melihat banyak, namun tidak juga mengerti. Orang yang mempunyai akan diberi lebih, sementara orang yang tidak mempunyai, apapun daripadanya akan diambil. Sekilas perkataan Yesus ini tidak mudah dimengerti. Namun bagi para murid, perkataan ini cukup jelas. Roh Kuduslah yang membuat segalanya itu menjadi jelas. Perumpamaan-perumpamaan Yesus tidak diangkat dari dunia yang asing. Yesus memakai contoh dari hidup sehari-hari, seperti menabur benih di ladang, membayar utang, talenta, uang mina, domba yang hilang, anak yang hilang. Semua itu adalah fakta-fakta biasa yang terjadi setiap hari. Maka tidak ada alasan jika seseorang tidak memahami. Namun inti yang lebih dalam perlu digali lagi. Maka kepekaan hati perlu diasah. Disinilah kegagalan banyak orang Yahudi, karena mereka tidak mau diajak untuk mengasah hati nurani. Akibatnya mereka tidak akan pernah mampu membaca apa pesan terdalam dari perumpamaan itu. Karakter perumpamaan adalah mengundang pendengar untuk masuk dan menyelami cerita serta menangkap maknanya. Hal ini mengandaikan keterbukaan pendengar dan kerendahan hati serta kesiapan batin untuk disentak oleh perumpamaan. Akhirnya perumpamaan itu mengundang pendengar untuk berubah, membaharui diri. Dalam konteks inilah orang-orang luar tidak bisa. Perumpamaan yang disampaikan Yesus justru membuat mereka semakin marah, berkeras hati, dan menolak Yesus. Saudara, tentu beda dengan para murid dan orang-orang yang terbuka hatinya. Mereka mendapat karunia dari Allah dan untuk melihat dan mendengar tawaran keselamatan lewat perumpamaan Yesus. Mari dengan rendah hati mengasah hati nurani kita agar selalu tanggap pada kata-kata Kristus.
Kiranya kita sanggup menemukan mutiara-mutiara iman yang menuntun perjalanan hidup kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami di awal hari ini. Mampukan kami memandang kemurahan dan karyamu, serta memuji dan memuliakanmu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang akan tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.